الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال Al-imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisba Al-Jufi Al-Bukhari Rahimahullahu Ta'ala. Amin. Mayimanatu Masjid wal-imam. Masjid wal-imam. Ini bagian kanan masjid dan imam sebelah kanan dan sebelah kiri bahasa kita begitu. Jadi kita kalau jadi makmum itu makmumnya sendiri sebelah kanan adanya. Makmumnya sendiri seperti yang kemarin sudah kita jelaskan ya. Jadi makmumnya ada di sebelah kanan Kakinya cuma begini aja. Kemarin sudah kita jelasin, ya. Ini tumit Imam, ini ujung kaki makmum. Sini, ya. kalau ada orang jadiin kita Imam, jadi dirinya dia dirinya di sini pindahin tarik dia ke sebelah kanan kita. Jangan biarkan dia di situ. Kalau umpama dia masih tetap seperti itu ataupun yang lain-lain menyalahi daripada aturan tata tertib dalam sholat berjamaah, ya merusak dapat merusak maka itu dapat merusak pahala berjamaah. Tapi tuntutan berjamaahnya selesai, pahalanya bisa rusak. ta foto fadilatul jamaah. Jadi harus ya sesuai dengan aturan yang diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi <tik> wasallam. Wa milaiqala hadatsana Musa hadatsana Sa'mitu bin Yazid ha. Qala hadatsana Asim bin Syabi' an an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata Ya. Ibnu Abbas ni sepupunya ya, Ibnu Abbas. Ya. Sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibnu Abbas, namanya adalah Abdullah. Ya, Abbas itu saudara daripada ya Abdullah, bapaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepupuan amar Rasul. Kumtu laylatan usolli an yasari Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha biyadi Aku berdiri salat di waktu malam aku salat dari sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam Lalu ia menarik tanganku Iya ia mengambil tarik atau bi adudi atau dengan ya lengan atasnya tangannya di sini di sini tarik ini hatta aqomani an yamini an yamini sehingga beliau mendirikan aku menempatkan aku ya dari kanannya ya jadi tarik oleh Nabi di sini sini ini. Disini, disini berarti. Tarik karena tak tangan berarti ini. Ya. atau tarik ininya. Tarik ya. Dari tadi tarik tangannya atau kalau tangan berarti ini ya, tangannya. Atau adutnya, adut berarti ini. Tarik sama Nabi. Atau begini ya. Ini enggak dibilangin caranya gimana. Nabi pakai tariknya pakai tangan apa enggak dibilangin di sini. <laughs> hmm. Ya, yeah. biasanya Nabi menggunakan tangan kanan. Yeah. Bisa, begini. Bisa begini. Ya. Yeah. Ya, yeah. biasanya Nabi menggunakan tangan kanan. Mm -hmm. Tarik digeser ke sebelah kanan. Kan di sini sebelah kiri. Ini Nabi umpama umpama ya, yeah. Sono kiblat tu Dia diri di sebelah kiri. Ditarik sama Nabi. Dipindahkan ke sebelah kanan Nabi. Kita pun begitu. Kalau ada orang diri di sebelah kiri kita, tarik ke sebelah kanan kita. Wa qala biyadihi mi warai mi warai dan ia berkata Ibnu Abbas dengan tangannya Dari ya belakangku, mewaroi. Ini pelajaran buat kita bahwasanya kalau kita ya makmumnya satu orang maka dirinya di sebelah kanan, sebelah kanan dirinya dan kakinya segini. Ini tumit, ini ujung kaki tumit makmum ini ujung kaki imam. Ya. Yeah. Oh datang satu lagi diri di sini di belakang imam atau di sebelah kiri imam. Nanti dia mundur, nanti merapat. Datang lagi satu, datang sebelah kanan. Datang lagi satu, sebelah kiri. Datang lagi sebelah kanan begitu. Nah, ini kalau ya imamnya ya imamnya eh, makmumnya sendiri satu itu ya. Kanan kiri kanan kiri. Kalau makmumnya sudah banyak adanya di sebelah di belakang imam itu. Ya. Makmumnya sono, makmumnya banyak, kita cuma sendiri datang umpama ya di depan kita sob sudah rapat. Ya. Jangan kita berdiri sebelah kanan sono kanan bukan di situ di belakang imam jauh, soalnya imamnya jauh. Ini makmum banyak, kita berdiri di tengah-tengah. Gitu. Ya di tengah-tengah. Kalau sudah rapat banget, nggak bisa kita masuk. Ya takbir tarik satu orang. Ya. Takbir dulu, takbir dulu, habis takbir baru tarik satu orang. Ya. Tarik satu orang. Sebab kalau seorang laki-laki jadi satu orang belum jadi sop, belum jadi sop. Kalau perempuan berdiri satu udah jadi sop. Sop barisan, maksudnya. Hmm. Jadi ditarik, takbir dulu habis takbir baru tarik. Tarik. Biar bersama. Begitu. Jadi ada perbedaan perempuan dengan laki-laki. Ya. Kalau umpama di depan masih longgar, orang kita banyak yang pada longgar kalau sembahyang, maka kita masuk ke dalamnya. Jangan sampai kita enggak masuk ke dalamnya. Kalau kita enggak masuk ke dalamnya, padahal di situ ada furjah, ada celah untuk kita masuk, namun kita enggak masuk, kita biarkan saja dia bolong di situ. Maka kita tafutu fadilatul Jamaah luput fadilah berjamaah. Solat berjamaah kita luput, enggak dapat pahala, enggak dapat pahala gugur doang. Tuntutan berjamaah dan orang lewat bukan itu aja, orang lewat boleh di situ, di depan kita, karena kita tidak mengikuti aturan tata tertib dalam berjamaah. Jadi siap-siap, siapa yang tidak mengikuti tata tertib, siap-siap akan di hempas. Ya, gitu. Seperti ini kan, berarti enggak di gitu ya. Wallahu alam